kayak gimana sih? Yang awal banget sih Bella itu dulu pisah dari suami aku. Jadi mau gak mau aku harus terjun di bisnis gitu loh. Mau gak mau aku itu harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kayak suatu pengalaman yang berharga banget buat aku. Wanita itu harus bisa mandiri gitu loh. Wanita itu harus bisa strong, kuat. Jadi mau gak mau harus aku terjun di fashion, di bisnis. Bisnis yang lain juga ada beberapa. Jadi emang harus kita bisa berdiri sendiri sebagai perempuan. Itu belajar bisnis juga dari mantan, karena perlu bisnis juga kan tuh. Iya, mantan juga bisnis juga dulu gitu. Tapi nggak terlalu berpengaruh ke dia sih gitu loh. Tapi sekarang itu emang bisnis itu emang harus ya, wajib. Karena kan dunia entertain ini ya mau sampai berapa tahun sih gitu, kita nggak tahu. Jadi sekarang itu entertain itu hanya sebagai apa ya, kayak sampingan aja sih. Aku lebih mengurangi jadwal aku di dunia entertain banget karena lagi sekolah fokus setahun untuk memperdalam ilmu bisnis ini, ilmu fashion ini, dan juga mempersiapkan karya-karya yang lain juga. Artinya udah ketagihan di bisnis sampai entertain kayaknya udah gak terlalu ini. Iya, udah ketagihan banget karena apa ya, duitnya cepet. Jadi udah kayak wah, udah tahu nih ladang duitnya seperti apa. Jadi emang kita harus menggali lagi. Wah, gimana nih biar lebih tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, gimana nih? Tapi tawaran masih ada, Bro? Tawaran untuk sekarang setahun sampai bulan 1 depan aku stop dulu. Oh. Karena sekolahnya setiap hari Senin sampai Jumat pagi sampai sore. Jadi setahun ini emang full aku sekolah dulu. Tapi kalau malam kayak acara-acara talk show malam aku masih ambil gitu sekali-sekali. Tapi kalau kemarin ada tawaran film terus stripping, aku bilang aduh aku lagi sekolah takutnya ganggu gitu, karena kan cuma setahun doang. Nanti kan bisa dicari ya gitu setelah selesai sekolah.